Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya dibagi pohon kawan-kawan sama tukang taman. Sudah beberapa hari ketemu tukang taman, saya tanyakan pohon ini dibuang kawan-kawan. Dia bongkar-bongkar rumah, dibuang, tidak ditanam lagi. Daripada dibuang, lebih baik saya manfaatkan kawan-kawan. Nah ini pohonnya kawan-kawan. Ini masih ada di karung kawan-kawan. Kayaknya pohon anting putri kawan-kawan. Nah kawan-kawan, apakah pohon sebagus ini harusnya dibuang? Ini sayang kawan-kawan, lebih baik saya manfaatkan. Ini pohon anting putri. Kemungkinan ini saya namakan mbah atau eyangnya putri. Besar kawan, bonggolnya, perakarannya juga. Tapi sayang karungnya sudah mulai pada bolong kawan, karena sudah kelamaan. Nah ini sekarang saya ambil untuk saya jadikan bahan bonsai. Mudah-mudahan pohon ini menjadi pohon yang bermanfaat. Nah kawan-kawan, mari ikuti dulu. Pohon ini saya mau akan nanti baru saya bawa. Saya pakai golok kawan-kawan. Potong-potong dulu kawan-kawan biar cepat, soalnya ini lagi gerimis rintik-rintik. Saya juga terburu-buru kawan. Maaf kawan-kawan, juga nggak siap. Ini golok boleh minjem sama tukang. Saya ambil dari sini kawan. Jumbo sekali kawan, besar. Lihat kawan, jumbo. Kawan-kawan, pohonnya, pohon anting putri, jumbonya. Makasih, saya sudah mendapatkannya kawan. Dari tukang taman yang sengaja memang dibuang. Lebih baik saya manfaatkan untuk saya jadikan bahan bonsai. Mudah-mudahan hidup. Nah kawan-kawan, mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Cuaca juga gerimis terus. Baju saya juga mulai basah. Saya jadi terburu-buru. Saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan
menjadi bahan bonsai yang terinspirasi, baik, subur, dan bermanfaat. Kawan-kawan, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kawan-kawan.